Pemirsa, wanita cantik ini bukan lagi mau bertamu ya, apalagi sambil celingak-celinguk kayak gini. Inilah detik-detik aksi pencurian satu unit sepeda gunung di perumahan Bumi Cikarang Asri, Desa Ciantra, Bekasi, Jawa Barat. Dengan santainya, wanita yang beraksi seorang diri ini menggasak sepeda gunung yang terparkir di garasi. Korban yang kehilangan sepeda gunung pun menyebarkan rekaman CCTV ke grup sosmed warga perumahan. Keesokan harinya, pelaku beraksi kembali, kemudian menjual sepeda hasil curiannya kepada warga setempat. Karena sebelumnya rekaman CCTV pelaku sudah tersebar, dengan cepat wanita beranak satu ini ditangkap oleh warga. Pelaku yang dikabarkan tengah hamil ini menjual sepeda hasil curiannya dengan harga Rp200 hingga Rp350.000. Pelaku terpaksa mencuri karena untuk biaya menggugurkan kandungannya. Untuk pelaku satu orang, dia cuma dibilang diantarin sama temennya. Cuma temennya nggak dapat, kita nggak tahu. Aksinya, pengakuannya sih baru dua kali di sini. Cuma yang ketahuan CCTV-nya dia baru tanggal 9 kemarin loh. Satu ibu itu dia bilang lagi pisah sama suaminya. Dan dia juga bilang lagi hamil, makanya dia niat mencuri itu buat menggugur kandungan ya. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian berikut barang bukti sepeda hasil curian. Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan.